Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekanku, selamat berjumpa lagi dengan Mas Bas 88. Mudah-mudahan rekan-rekanku di mana saja berada selalu diberi kesehatan, selalu diberi limpahan rezeki. Rekan-rekanku di mana pun berada, kali ini Mas Bas lagi berada di Dusun Pagersari, Desa Mutisari, Kecamatan Matumalang, Kabupaten Wonosobo. Dusun Pagersari merupakan dusun yang terletak di kaki Gunung Bisma dengan ketinggian kurang lebih 2000 meter. Ini merupakan dusun yang cukup rawan longsor dengan tebing yang cukup terjal dan bukit yang tinggi di kanan kiri. Merupakan pemandangan yang sudah biasa dan pemandangan sehari-hari. Penduduk di sini merupakan penduduk dengan bermata pencaharian sebagian besar sebagai petani. Nah, akibat hujan yang berhari-hari beberapa hari ini, bahkan sudah beberapa bulan boleh dikatakan tidak ada hentinya, mengakibatkan tanah di pinggir jalan, tebing di bawah dusun Pagersari ini menjadi sangat lembek sehingga tebing setinggi 6 meter malam minggu kemarin kurang lebih pukul 21 waktu Indonesia bagian barat longsor sepanjang 25 meter dan menutup jalan utama Watu Malang Wonosobo, tepatnya Dusun Pagersari menuju Desa Binangun. Ketinggian longsor ini kurang lebih 6 meter dan lumpur yang menutup jalan utama ini kurang lebih 2-3 meter sehingga arus lalu lintas atau akses jalan menuju Desa Binangun atau dari Binangun menuju Wonosobo putus dan berhenti total. Hari ini dari BPBD Wonosobo serta dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo terjun membersihkan longsoran khususnya lumpur yang menutup jalan utama setinggi 2-3 meter ini. Dari Dinas Pekerjaan Umum ini mendatangkan alat berat untuk memudahkan pengerukan lumpur serta dari BPBD ini mendatangkan damkar untuk penyemprotan lumpur agar mudah dibersihkan, terutama yang melekat di atas aspal yang sangat licin ini akan menjadi bersih dan tidak berbahaya. Oke kawan-kawan, mari kita saksikan saja proses pembersihan longsoran di Dusun Pagersari ini. Nah, barangkali laporan saya ini atau videoku ini banyak kekurangan, banyak kesalahan informasi. Mas Bas mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.
Thank you.